Bazar Raya Gilang Serai tahun ini akan berlangsung selama 36 hari, iaitu yang paling lama dalam sejarah ia pernah diadakan. Demikian didedahkan penasihat utama Wisma Gilang Serai, Profesor Madya Muhammad Faisal Ibrahim yang berkongsi butiran bazar tersebut dalam satu sidang media pagi tadi. Laporan berikut meninjau apakah antara ciri-ciri menarik dan yang terbaru bagi Bazar Raya tahun ini. Bazar Raya Gilang Serai kembali tahun ini lebih gah lagi dengan jumlah gerai 10 kali ganda lebih banyak berbanding tahun lalu. Sebanyak 700 gerai runcit, makanan dan minuman akan dibangunkan di dua tapak bazar yang berbeza. Tapak-tapak ini juga akan mempunyai tema-tema berbeza dengan bangunan Wisma Gilang Serai akan berubah menjadi Bandar Souk. Tapak di sepanjang Gilang Road pula akan bertemakan Bazar Jalanan. Dengan adanya ciri-ciri ini dan elemen-elemen tambahan ini, kita mengharapkan bazar raya yang diajukan oleh Wisma Gilang Serai pada tahun ini boleh memberikan ruang bagi masyarakat kita untuk menikmati suasana dan perayaan hari raya yang kita akan menyambut bersama-sama dengan sanak saudara, dan memberikan ruang bagi kita untuk mendapatkan pengalaman yang baru, pengalaman yang menarik, supaya kita boleh mengimbas kembali pengalaman kita di bazar-bazar yang lampau. Secara keseluruhannya, Bazar Raya Gilang Serai ini akan dianjurkan dengan teras konsep 4G, iaitu generasi, menyumbang kembali, mesra alam dan grafiti. Dalam aspek menyumbang kembali atau giving back misalnya, rak-rak masyarakat akan disediakan untuk menggalak masyarakat mendermakan barangan yang masih boleh digunakan seperti baju hari raya untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. Semasa sidang media pagi tadi, penasihat utama WGS, Profesor Madya Muhammad Faisal Ibrahim juga mendedahkan konsortium yang dianugerahkan tender bagi mengadakan Bazar Raya Gilang Serai tahun ini. Konsortium itu merangkumi tiga syarikat iaitu S-Lite Event Support Private Limited, N-Niche Global Trading dan TLK Trade Fairs and Events Private Limited. Antara ciri-ciri menarik yang disertakan konsortium itu untuk Bazar Raya tahun ini termasuk tempat-tempat makanan dua tingkat serta seni grafiti yang dihasilkan secara langsung. Bazar Raya tahun ini adalah yang pertama yang akan menampilkan Anjung di Wisma Gilang Serai sejak ia dibangunkan pada pertengahan tahun lalu. Menurut perancangan WGS, ia akan menempatkan sekitar 30 gerai selain menjadikannya tempat permainan mesra alam untuk kanak-kanak. Bazar Raya Gilang Serai akan bermula pada 17 Mac serentak dengan penyalaan lampu hiasan Hari Raya. Ia akan berlangsung hingga 21 April. Bazar Hari Raya Gilang Serai akan beroperasi setiap hari dari 10 pagi hingga 11.59 malam. Hanya pada hari sebelum Hari Raya Aidilfitri, ia akan dibuka hingga jam 6 pagi. Pihak penganjur juga sedang bekerjasama dengan beberapa pihak penaja untuk menyediakan juadah berbuka bagi para penerima bantuan pada setiap hari Isnin hingga Khamis.